10 hingga 20 km per jam. Selain di Kota Bekasi, kepadatan juga terjadi dari kilometer 46 Karawang Barat hingga kilometer 10 Simpang Susun Cikunir. Ya, diprediksi puncak arus liburan Imlek akan terjadi hari ini. Diperkirakan 77.500 kendaraan dari arah Jabodetabek akan melintas di ruas tol Jakarta-Cikampek. Jika kemacetan parah terjadi, Jasa Marga akan menerapkan sistem kontraflow.